Sobri Kelvin Gimang. Kali ini kita balik lagi ke Advance Server karena kemarin kalian banyak yang request ya guys ya. Gimana sih skill boost yang 1 dan 2 ya? Kali ini bakal gue bahas dulu yang pertama ya guys ya. Jadi yang pertama ini gue udah cobain juga ya. Ini lumayan bagus guys, menurut gue mungkin lebih bagus ini daripada yang ketiga kayaknya ya. Soalnya ini setiap kita kalah nih ya, misalnya kita kalah kurang dari 10 damage, misalnya damage yang masuk 5 gitu, kita di ronde berikutnya kita bakal dikasih ngeroll gratis sekali gitu ya. Sekali gratis ngeroll tuh lumayan banget ya, hitungannya 2 gold ya. Kalau misalnya kita kalahnya itu lebih dari 10 atau sama dengan 10 ya, misalnya kita kalahnya 10, 11, 12 atau seterusnya gitu, jadi kita bisa 2 kali ngeroll gratis guys. Ini lumayan banget ya, jadi hitungannya 4 gold lah ya. Dan menurut gue ini malah justru lebih bagus daripada yang skill yang ketiga, justru yang mesti kita dapetinnya lebih susah ya. Mudah-mudahan nanti pas keluar di updatean di original server ya, ini yang skill 3 nya agak dirubah gitu, nggak 18 ronde jadi minimal kayak 15 ronde gitu, jadi kayak lebih berguna lah. At least kita bisa pakai ini lebih dari 1 kali gitu, bisa sampai 2 kali ya. Tapi nggak apa-apa ya, jadi kita bakal cobain aja sekarang yang skill yang pertama ya. BTW guys ya, kalian lihat kan baju yang gue pakai ini guys ya, Infreya Witas. Ini cakep banget guys ya. Dan ini gua jual sendiri. Jadi kalian kalau mau nanya belinya di mana, belinya di toko gua sendiri itu overpower.in. Kalian bisa cek aja Instagramnya, ada di sebelah sini guys ya. Jadi kalian langsung follow aja dan ini bisa langsung diorder guys ya. Udah ada di Tokopedia, mungkin belum semua ini ya. Belum semua model ya, baru yang dimasukin Tokopedia baru beberapa. Totalnya tuh kalau enggak salah kita ada 12 model untuk versi GB Mobile Legends. Jadi ini hero-hero Mobile Legends kita desain dalam bentuk GB dan ini lucu banget guys ya. Bisa dipakai cowok dan cewek, bahannya juga enak banget ya. Dan harganya murah meriah boy ya, 139.000 aja. Ini cocok banget buat kalian lebaran boy. BTW gue sekalian dagang ya, sambil menyelamin sama air bikin konten sekalian jualan. Jadi langsung guys ya, tunggu apa lagi, langsung di order boy sebelum lebaran. Kalian pakai baju ini keren banget sumpah, kalian auto ganteng pasti ya. Yang cewek-cewek auto jadi cantik. Jadi langsung di order aja karena gak cuma ada Freya boy ya, ada Johnson, ada Hayabusa, ada Kagura, ada Selena, Harit, Angela, Chowa, pokoknya macam-macam deh. Ini desainnya lucu-lucu banget, nanti kalian lihat aja di Instagramnya Overpower atau di Tokopedia-nya langsung ya. Oke boy ya, setelah kita promosi dulu jualan kita, dagangan ya, mudah-mudahan laku ya. BTW, seperti biasa boy, kalau nonton video Kelvin Gimang, kalian wajib banget like sebelum nonton ya. Jadi jangan lupa buat like-nya juga dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe, dan juga nyalain notifikasi pastinya ya kalau kalian udah subscribe tapi belum nyalain notifikasi, karena nyalain notifikasi di video Kelvin Gimang sangat menguntungkan boy ya. Kalian pokoknya kadang-kadang gue bakal kasih kalian dari mulai redeem code, quiz dan sebagainya ya. Jadi pastiin aja kalian nyalain notifikasi. Boy. Sama buat kalian yang nanyain, "Bang, lu live streaming di mana, Bang?" Ya, jadi gue live streaming itu di Nono Live ya, guys ya. Every day ya, hampir setiap hari. Jadi kalian langsung aja kalau kalian belum download Nono Live, langsung download Nono Live sekarang juga, boy. Dan juga langsung cari aja di Nono Live itu ada Kelvin Gaming ya. Jadi langsung dicari, di-download ya, ditonton. Oke, jadi kalau udah kelamaan banget ya bahasa-basinya, bacot-bacotnya, dagang-dagangnya. Gak apa boy ya, mau lebaran ya. Kita dagang dulu boy ya. Langsung saja guys, kita gaskan gamenya, let's go. Astagfirullahaladzim, ada yang fotonya begini boy, anjay. Bang, kayak bulan puasa langsung foto batal nih gue. Wah kacau nih, rusak mata gue, mata gue rusak. Tolong Jul yang editnya disensor ya ini fotonya. Bajingan ya. Bulan puasa dipasang foto begitu boy ya. Pasang foto melon-melon. What the fuck? Aduh. Oke boy ya. Waduh, ini yang pakai bus cuman kita doang nih guys. Yang lain pakai Remi, Epa, Abe dan juga Arper boy. Oke, langsung saja kita pilih lucky number 7 boy. Seperti biasa, Kevin Gima is always lucky number 7. Lol. Is not lucky number 7 is not Kevin Gima. Stop it. Bahasa Inggrisnya hancur sekali, boy ya. Aduh, kita main apa nih, boy ya? Kita pakai-pakaiin dulu deh, ada ya. Oh iya, gimana kalau kita sekalian ya? Gua bakal memenuhi requestan kalian ya. Bukan kalian sih. Jadi beberapa ada yang request gua, "Bang, bikin combo ya. 6 weapon master, 6 dragon altar." Oke, entar sekarang bakal sekalian gua coba ya, guys ya. Bikin combo 6 weapon master dan juga 6 dragon altar, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, kita, aduh, sepatunya begini, boy. Ya ilah. Kita dapat sepatu Ardiles guys ya. Kampret ya. Gue pengennya Nike dikasih Adidas ya. Ini gak apa lah ya, masih lebih bagus. Oke, kita ambil dulu, kita pasang dulu boy ya. Baksia ya. Tuh, ini baksia ini mirip sama kampung gorengan guys ya. Dia mau berantem bawa-bawa penggorengan, bawa-bawa panci boy.
Let's go, kita bakal lawan Ledui ya. Kasih tahu dia Bang Sia ya, kekuatan penggorengan ya. Macam-macam digambar pakai penggorengan, Boy. Lempar Boy penggorengan, Boy. Waduh. Bang Sia doang ya berantem nih pakai penggorengan, Boy. Aduh. Kita mesti harusnya bikin senjata yang lebih bagus lagi nih buat Bang Sia, kesian dia. Pakai penggorengan. Jadi kita masih win ini guys ya. Pokoknya setiap kita kalah ntar kita lihat ya. Gue bakal kasih kalian kalau misalnya kalah kita bakal dapat refresh gratis boy. Jadi 0 ya. Oke, kita dapat WM-WM nih guys ya, lumayan boy. Bakal bisa nih kayaknya. Sudah ada ini baik nih. Kita nggak dapat gigi nih guys, busuk ya. Gue berharap dapat gigi gitu biar cepat kaya boy ya. Pasang cowok gigi ya, kalah-kalah terus duit nambah, roll gratis boy. Wah itu sedap banget sih sumpah ya. Wah lawan kita Isisi Nation sepertinya coba ditarik saja. Waduh. Masih ada 4, 2 lawan 4. Apakah mampu Kang Penggorengan? Aduh, Kang Penggorengan harus down, boy. Sisa Alucot. Aduh, mending boy lah Alucot yang jadi Alufit, boy. Aduh. BTW, kalian kalau misalnya kira-kira ada hero favorit kalian ya, yang di stok jualan gue nggak ada, guys, kalian bisa request aja ya. Mungkin nanti nextnya bakal gue buatin kalau banyak yang request ya. Oke, dapat Dragon Altar. Tadi dapat WM, sekarang dapat Dragon Altar nih guys ya. Ini sudah pertanda baik boy ya. Oke boy, let's go ya. Kita kesi dia tew boy. Aduh, ini bola-bola ngapain sih? Kita pengen ke Alucot dulu boy. Waduh, ini kita bakal bantai-bantai boy. Johnny yes papa. Mau ngapain boy ya? 4 lawan Johnny. Johnny ngapa itu boy? Aduh, ada Johnny ya. Ninggoy Johnny-nya boy. Astagfirullahaladzim. Goblok, gaming goblok guys. Lupa guys ya, tadi gue sempet kalah sekali. Tapi gue lupa ngeroll gratis boy. Aduh, gue menyanyiakan 2 gold. Aduh boy, lupa boy ya. Goblok. Maaf guys ya. Harusnya tadi gue bisa dapet ngeroll gratis guys. Karena gue tadi kalah yang tahun kedua tuh. Lupa gua. Aduh kampret. Hilang kesempatan kita ngeroll 2 gold guys ya. Rugi nih gua, rugi 2 gold nih sumpah dah. Oke lah bodo amat lah ya, kita lawan Denolian. Let's go boy. Waduh. Wah, dia pakai item baru yang Hell Carcass tapi taruh di ini ya guys ya. Menurut gua itu adalah sangat salah guys ya. Harusnya Hell Carcass itu ditaruh di hero bukan hero core ya guys ya. Hero yang harusnya bakal mati duluan gitu ya. Kalau Mia kan mungkin harusnya dijadi hero core ya, jadi hitter gitu. Sayang banget kalau misalnya taruh di hero core gitu guys. Harusnya taruh di keteng gitu ya. Mungkin yang bakal cepat mati ya untuk item barunya. Kayak kita kalah nih guys ya. Berarti kita bisa ngeroll nanti nih ya. Kita bakal ngeroll gratis kali ini boy ya. Itu 0 guys ya kalau kalian lihat ya di kanan ya. Tuh ya, kita ambil dulu Mianya bentar. Tuh ya, aduh cuma sekali doang karena kalahnya gak lebih dari 10 guys ya. Kita masukin dulu cowoknya. Wah lawan kita ada yang pake Dragon Altar juga 2 orang guys ya. Aduh boy. Aduh mana gue pengen berak lagi. Kacau nih, aduh lagi record pengen berak boy. Bangke bajingan ya. Jalan. Aduh, perut gue mulai berkontraksi nih boy. Ayo boy, kasih dia tau boy, selesaikan game ini dengan cepat boy, gue pengen berak boy. Aduh, kita menang guys ya. Oke, dapat Martis. Kita jualnya Mia lah, gak pake boy buat apa ya. Tadi ngapain gue ngambil Mia ya boy ya. 2 orang main Dragon Altar ya, oke. Mudah-mudahan jadi nih guys ya. Gue belum pernah bikin soalnya ini combo bukan dari gue sendiri. Jadi ini dari subscriber gue ya. Yang udah pernah bikin combo ini terus nge-tag ke gue di Instagram gitu ya. Nyuruh gue cobain pakai gitu ya. 6 Weapon Master dan juga 6 Dragon Altar. Mudah-mudahan jadi guys, oke. Dapat mirror, kita ambil ini aja guys ya di HS ya. Akai kita jadi lagi boy. Waduh, Akai mulu nih yang dapat nih boy. Naikin slot dulu ya, masukin 2 Akai boy. Kita pindahin ke cowok dulu lah yang udah bintang 2 lah ya. Karena kita udah kemarin udah nge-review item baru ya. Jadi ya udahlah kita nggak usah pakai lagi guys. Let's go boy. Kita kasih dia teh boy. Tampol dia cowok. Anjay, kesedot tigil boy. Nggak masalah, ditampol lagi sama cowok. Waduh, songong. Ini songong Elis nih. Nggak ada tau-taunya, nggak ada scary-scary-nya dia boy sama cowok gua nih ya. Cowok gua kalau lihat, aduh cowok gua gak bisa ulti anjir. Mana yang dikurangin mula sama Harith boy. Tapi gak masalah boy, ditampol pelan-pelan tetap meninggoy Harithnya ya. Casey dia tahu sisa 69 ya. Ini kita belum kalah lagi nih boy ya. Jadi kita belum bisa dapat roll gratis. Oh dapat Akai lagi. Ini pertanyaan jangan Akai gua mau bintang 3 nih boy. Cara aja lah kita ngerollnya guys ya. Cari roll gratis aja lah ya. Kita jangan ngeroll dulu lah ya, nunggu dapat gratisan baru kita ngeroll boy. Let's go boy ya, kalah menang nggak apa-apa boy, santuy aja boy ya. Kalian berusaha saja, berjuang sekuat tenaga kalian boy. Langsung saja gas kencow, tampolannya, tampol lagi. Ya lumayan ya, coba ada life steal-nya juga ya boy dari 3 WM. Tampol.
Aduh gila tebal-tebal banget nih lawannya sumpah dasar Astagfirullahaladzim. Ampun bang, ampun bang. Aduh hidup lagi bangkonya innalillahi. Astagfirullahaladzim. Bukan main dah. Awas lu ya pandu ya. Oh iya gapapa guys, kita kan kalah ya. Kita dapat gold gratis guys tuh. Sekali gratis. Oh dua kali guys ya. Freya juga. Jualnya Martis lah ya. Ambil Freya. Oke let's go boy ya. Ajar dia tampol. Waduh kesedoti grillnya boy. Bahaya banget. Aduh perut gua makin mules boy. Pengen bakery, aduh Kelvin gimang pengen bakery boy, tolong help, aduh Astagfirullahaladzim ya. Aduh kita kalah lagi nih guys ya, gak apa-apa kita kalah lagi boy, santuy, tolol banget. Aduh Astagfirullahaladzim gue lupa lagi guys ya, lupa ngeroll lagi, tadi gue baru ngeroll sekali loh. Aduh udah rugi 4 gold boy disini guys ya. Ambil slot dulu lah ya. Aduh boy, boy. Aduh maklum ya guys ya, baru make karakter ini belum terbiasa gitu ya. Kelupaan mulu loh gua loh. Udah dua kali kita lupa guys ya. Yang pertama ngeroll sekali, kita nggak ngeroll. Yang kedua, harusnya dua kali ngeroll ya. Nih, ntar kita naikin dulu. Ngeroll, aduh sekali doang nih. Rugi tadi guys ya. Kita sekali, dua kali berarti kita kesempatan ngeroll kita hilangkan guys ya. Kayak gua mesti menang satu. WM gua kurang satu. Dragon Altar gua masih tiga boy. Hey boy, let's go boy. Bertahan boy ya. Jangan sampai meninggal. Aduh, ini lawannya wrestler-wrestler. Guys, iya Allah Freya gua. Jangan mati please. Jangan mati please. Gila Freya gua emang lifestyle-nya boy. Ini belum 6mm boy. Santuy ya. Lu kalau gua udah 6mm ngeberikan altar. Aduh anjing meninggoy gua. Freya gua meninggoy boy. Tolong. Tolong itu darahnya dikit-dikit banget boy. Please. Please lah. Please lah ya. Aduh alucot. Aduh dia. Aduh si Pugi-Pugi ini kampret. Akai goblok. Aduh. Dia ngapa mukulin ini boy. Bukan mukulin si Pugi. Aduh boy boy. Ntar kita ngeroll gratis guys ya. Gratisnya kampret ya. Taruh lagi lah. Udah kita udah mendesak nih guys ya. Kita jadiin dulu aja Freyanya ya. Oke, masukin popol kupa dulu ya. Biar langsung ulti nih boy. Oke summoner udah ada. Tarik dia boy. Mampus Claudia nya ketarik kan lu. Langsung kasih dia tau boy. Makan Pugi-Pugi meninggoy. Ini jauhin KW lagi. Mampus meninggoy ya. Wah musuhnya dipakai guardian nih boy. Tebel ya. Tapi tetap tidak sanggup untuk melawan Kelvin Gimang boy. Wah itu sampai dilihatin sama Jilong boy. AFK dia ya. Ya mudah-mudahan berhasil nih ya kombonya. Yang sudah diberikan sama subscriber gua ya. Thank you buat kalian yang suka ngetek-ngetek gua di Instagram ya. Ngasih-ngasih kombo mungkin yang belum pernah gua bikin. Bakal gua jadiin kontennya nanti juga ya. Kita butuh ini juga nih guys ya. Berarti butuh satu sinergi Dragon Altar di sini. Popol Kupa gua bakal pakai sementara doang kayaknya. Tapi ini gua belum begitu paham ya step-stepnya gimana ya untuk bikin 6 WM 6 Dragon Altar guys ya. Nanti bakal gua pahamin dulu kalau emang nih kombonya emang bagus gitu. Worth it ya buat dipakai ya. Nanti gua bakal pelajarin tuh step-stepnya gimana. Pertama kita bikin apa dulu. Oke. Coba kita lihat ini kita ambil. Ini aja. Aduh. Bukan Dragon Altar lagi yang keluar guys. Dapat 1-1. Ini core-nya pun kita belum dapat guys ya. Core Dragon Altar-nya link-nya. Pasang dulu yang ada lah ya. Waduh, Akai gua sampai mau bintang 3 boy. Kita jadiin WM-nya dulu aja lah guys ya. Tanggung banget 5 WM. Aduh, Akainya tanggung banget nih boy. Kita cari dulu deh, Papsianya jadi. Cocok jadi, oke. Akai gua mau bintang 3 boy, kurang satu lagi boy. Tapi rugi gitu kalau pakai clone ya guys ya. Santu aja sampai sambil pelan-pelan kita cari aja guys ya. Soalnya hero Dragon Altar yang lain masih banyak yang lebih bagus gitu. Aduh, cowoknya dia bintang 3 boy. Tapi untung aja Freya gua lumayan kuat boy. Wow, nggak mempan boy. Cowok bintang 3 tak sanggup melawan Freya-nya Kelvin Gimang boy. Mungkin karena Kelvin Gimang lagi pakai baju Freya. In Freya Witras. Ini cakep banget guys ya. Kita main sambil jualan. Warman dapet boy. Duh tamus gak cukup lagi duitnya boy. Ayo boy kita udah gak boleh kalah lagi nih boy ya. Dedarnya udah tinggal 26 nih aduh. Dan tadi gue udah menyanyiakan 2 kesempatan ngeroll gratis dari commander gua boy. Aduh ditarik lagi. Tapi tidak mempan boy. Kekuatan Impreya Witras. Casey dia teo boy ya. Casey dia teo. Oh gue kira hilang anjing dia ternyata pakai skill 2 ya. Sialan. Oh mending gue Ceril ya. Ntar kita lock dulu guys ya. Kita ambil di next round aja. Gue kira tadi dengan shotnya sekali kaplok hilang. Ternyata dia ulti ya. Ngilang bangke. Ketipu ya. Kevin Gimang ketipu. Kamus. Kita ganti dulu nih ya. Set Akai gue numpuk di deck boy. Parah banget. Gue masih butuh satu sinergi Dragon Altar dulu sih baru bisa jadi nih. Ayo boy, let's go boy, jangan sampai meninggoy boy. Kita kasih dia teu. Pokoknya selama Freya gue masih hidup, gue tampol-tampolin langsung. Hilang. Satu lagi nih. Satu lagi. Ngantri. Meninggoy ya. Selenanya langsung hilang boy. Langsung kita kasih dia teu si Amanda ya. Ini juga meninggoy. BTW kalau Selena juga ada guys ya. Anjing dikit-dikit promo.
Kalau Selena juga ada guys. Wah, dari Renata altar nih guys. Kita harus ambil dari Renata altar nih. Persiapan dengan slot kita ambil dari Renata altar ya. Dari Renata kita bakal kasih Prea boy. Gue butuh satu slot lagi. Dapat satu slot. Ini popol gue bakal gue ganti nanti guys ya. Kalau gue ganti sekarang tanggung banget. Belum 6 dari Renata altar ya. Nah, kita pindahin ke Tamus aja. Biar saya ke Purinya. Let's go boy. Wah, lawan kita juga berapi-api boy. Kita harus padamkan dia. Tambol dia. Tambol lagi. Selama Prea gua udah ulti, langsung hilang lu. Waduh, Alice-nya bintang 3 boy, berbahaya sekali. Tapi tidak masalah, selama ada Prea, in Prea Witras, hilang lu Tigreal. Kesedot lagi, ini bisa pakai 2 Tigreal, niat banget lu. Demen banget ini nyedot-nyedot orang boy, songong banget ini boy. Tampol, sisa 2 boy, langsung kita siram boy, kita kasih dia tahu ya. Lancelotnya langsung meninggo ya. BTW ada juga baju Lancelot guys. Baju Lancelot juga ada guys ya. Aduh, cute banget Lancelot pasangan sama Odette guys, bajunya versi chibi. Wah, itu cocok banget sih buat kalian couple guys ya. Oke, kita udah bisa nambil slot guys ya. Kita langsung pasang saja mendirikan altar di sini guys ya. Nah, kayak kita mungkin nanti kita pasang kalau jadi bintang 3 ya. Kalau nggak jadi bintang 3 nggak usah lah ya. Ini kita belum dapat link loh guys ya. Tiga altarnya kurang nih tanpa link sumpah. Tapi udah jadi sih 6 weapon master Dragon Altar, jadi cuma butuh satu sinergi Dragon Altar doang ini udah bisa jadi guys ya, sama 10 slot ya. Oke boy, kita lihat ya. Waduh, Prea gua ke AFK boy. Ya udah Prea, tunggu teman-teman mati dulu lah. Slow. Oke, Prea gua sudah mulai beraksi boy. Kalian lihat attack speednya langsung bertambah deras. Oke, tambah tahu. Wah, galak banget Prea gua boy. Langsung life steal-nya kenceng ya, attack speed kenceng boy. Meninggo ini. Mau ngapain Trangko boy? Kita bikin dia langsung hilang ya. Mantul sekali, aduh anjing lawannya Miro bangsa. bajingan gue ngeliat boy. Ternyata lawannya Miro ya, gue udah semangat banget boy. Momen shutdown dia, kampus gue dapet. Oke, kita ganti canggahnya, jual saja canggahnya guys ya. Duh nih, gue harap dapet satu Dragon Altar lagi nih guys ya. Kita siap-siapin Popol Kupa aja ya. Kalau dapet kita Dragon Altar lagi, ini Popol Kupa bisa kita masukin guys ya. Kita bisa ganti Baxia gitu ya. Hey boy, let's go boy, kasih gue Dragon Altar lagi boy ya. Wah ini cakep banget sih guys, kalau kalian bisa dapet 2 sinergi Dragon Altar main combo ini, kalian bisa juga jadi Norton Veil-nya juga guys ya. Jadi kalian gantiin satu hero Dragon Altar-nya ya. Jadi kalian bisa bikin 6 WM Dragon Altar sama satu lagi Norton Veil ya. Wah, itu Freya megang Dragon Altar ada Norton Veil langsung multi, itu sih OP banget sih. Cuma kita enggak dapet nih boy. Aduh, kubuk itu udah jadi guys ya. Kita masih berharap bisa jadi. Aduh, ada Tamus di sana boy. Nah, akhirnya kita jadi bintang 3, kita jual aja Baxia. Oke, bentar. Jual aja lah guys ya, kita jadiin Tamusnya. Oke ya, ini udah bintang 2, udah ready to go ya. Tinggal link doang bintang 2 belum nih. Masih ada clone sih satu, gua siapin buat link nih guys ya. Oke boy, kita lihat nih ya. Ini udah lumayan jadi nih guys ya. Tanpa Norton Veil nih ya. Prea gua masih belum ulti boy, santuy aja. Kita lihat, wow, Prea gua ditarik. Berani-beraninya dia narik Prea guys ya. Itu bakal jadi malapetaka buat lu boy. Narik Prea, kita kasih dia TU boy. Yang satunya juga lawan Miro kita guys ya. Kita lihat, dua-duanya bakal kita abisin sekaligus langsung nih boy. Satu meninggoy langsung lawan Miro kita. Kita lihat apa ini bakal meninggoy. Langsung meninggoy boy. Satu match kita bikin dua orang meninggoy boy. Wah gila, ini ternyata combo bagus guys ya. Buat kalian yang udah ngasih tahu gua combo ini, thank you guys ya. Ini ternyata combo lumayan oke guys. Kalian bisa coba mungkin ya. Ini buat jadiin sinergi ini, kalian cuma butuh satu sinergi Dragon Altar. Ini udah bisa jadi ya. Kalau kalian dapat dua sinergi Dragon Altar, sudah dapat satu slot juga guys. Ini malah bisa jadi ini ya. Malah bisa jadi Norton Veil-nya juga. Jadi 6 WM, 6 Norton Veil. Norton Veil lagi banyak banget anjing Norton Veil. 6 WM, 3 Norton Veil dan juga 6 Dragon Altar. Wah ini cocok banget di kombonya boy ya. Wah mantap sekali memang ya. Buat kalian yang misalnya punya ada combo-combo menarik lagi yang mungkin kalian nemu ya guys ya, bisa tag aja ke Instagram gue nanti. Kalau emang kombonya bagus kayak gini, gue bakal jadiin konten juga ya. Oke guys ya, jadi sekian dulu kontennya ya. Kalian juga udah tahu ya, ini fungsi dari combiner ini apa. Jadi ya, tadi gue agak blunder sih dua kali ya. Gue lupa buat ngeroll, padahal itu ngerollnya gratis guys ya. Dua kali gue menyanyiakan ngeroll gratis ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kalian udah tahu fungsinya dari commander boost yang skill 1 ini apa. Dan juga kita dapat combo baru dari kalian juga nih, dari subscriber gue juga ya. Kalau kalian punya combo menarik, jangan lupa buat tag gue di Instagram Kelvin Alfiando. Dan jangan lupa buat follow Instagram dagangan gue overpower.ing ya. Langsung saja dibeli boy. Langsung saja dibeli boy. In Freya with Trust boy. Langsung boy. Gasken In Freya with Trust. Kalian wah main pakai Freya guys ya. Main pakai combo WM. Pakai Freya atau pakai Freya sinergi MM, terus kalian pakai baju ini. Wah, itu damage Freya langsung guys. Sekali tampol 20.000 guys. Oh shit. Sumpah ya. Enggak bercanda ya. Enggak ngaruh guys. Cuma keren aja gitu ya. Jadi beli boy ya, langsung. Jangan lupa dibeli.
Oke guys, sekali lagi thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.